Itu di Jakarta Timur, tim Satuan Gerak Cepat Polres setempat yang diberi nama Tim Raja Wali Rabu malam menggerebek sebuah tempat judi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 6 orang penjudi beserta barang bukti judi disita polisi. Tim Raja Wali yang merupakan Satuan Gerak Cepat Polres Metro Jakarta Timur menanggulangi penyakit masyarakat Rabu malam menuju ke sebuah tempat yang hampir setiap hari dijadikan arena judi gaple. Tindakan akan diambil karena sudah taraf meresahkan warga sekitar. Para penjudi diminta membubarkan diri dan polisi mendata mereka. Semua peralatan judi seperti gaple plastik disita sebagai barang bukti. Sebagaimana diatur pasal 303 KUHP, perbuatan mereka ini bisa membawa pelakunya ke kurungan penjara, apalagi sudah pada taraf meresahkan. Karena itu, polisi membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan. Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.